melakukan ya. Pembobolan itu sama Agus dan Rizal adalah dua orang pelaku yang berhasil diamankan dalam kasus pembobolan mesin ATM. Namun selain mereka berdua, masih ada satu orang tersangka lainnya yang belum tertangkap dan masih dalam proses pengejaran pihak kepolisian. Kejadian ini berawal dari adanya laporan yang masuk ke Polda Metro Jaya tentang pembobolan sebuah mesin ATM di stasiun Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kemudian kasus ini dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk kemudian ditindaklanjuti. Dari hasil penyidikan, para pelaku diketahui mempunyai tugas peran masing-masing. Di antaranya ada yang berperan untuk mematikan power dari gerai ATM, sedang pelaku lain berperan untuk membuka pintu brankas di dalam mesin ATM tersebut. Sementara penyidik mendapatkan limpahan perkara menerima laporan polisinya tanggal Januari. Ya. Artinya baru 3 hari yang lalu itu kita menangani langsung tertangkapnya. Dari Jakarta, Afdal Rafid Ramadan dan Ipung Mei Vianda Tribrata TV melaporkan.